Halo everybody, bolo-boloku semuanya, dimanapun Anda berada, yang ada di rumah, yang ada di teras, di dapur, di kamar mandi, di pegunungan, di laut, di semak-semak belukar, di bulan, di luar angkasa. Kembali lagi bersama saya Ucup Klaten di acara Uwiwi, Ucup Wira Wiri. Jangan ketinggalan film pendek komedi Jawa tayang setiap Sabtu jam 5 sore dan Wirawiri tayang setiap hari Rabu jam 5 sore hanya di channel YouTube Ucup Klaten. Ada kabar yang lumayan sedih. Kemarin itu si Mbah Sokinem WA saya ngabarin kalau beliau itu opname di rumah sakit. Terus saya tanya, katanya sakitnya itu sakit vertigo. Jadi beliau itu bilang tiba-tiba gelap, terus buminya itu kayak muter-muter bolak-balik gitu katanya. Terus dibawa ke rumah sakit sama saudaranya dan akhirnya opnam. Dan hari ini saya bersama teman saya mau menjenguk Simbah, tapi tiba-tiba WA bahwa Simbah itu udah pulang dari rumah sakit. Dan sekarang beliau menginap di tempat saudaranya yang ada di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Kita sedang menuju ke Imogiri. Dan tadi sebelum berangkat, Simbah sempat WA. Leh, Cuk, Simbah bawain buah sawo gitu. Jadi Simbah itu pengen buah sawo. Dan sekarang tuh cari buah sawo ternyata susah ya. Di pasar-pasar udah habis semua, nggak ada. Terus saya cari-cari di iklan-iklan di Facebook, ternyata nemu di daerah Wedi. Tadi saya sempat muter-muter mupeng-mupeng jalan tikus manut Google Map, akhirnya ketemu dan kita sudah dapat buah sawonya, ada 3 kg. Nanti kita berikan ke Simbah dan kita doakan semoga Simbah cepat sembuh, pulih, sehat seperti semula dan bisa menghibur kita semua lagi. Jadi ceritanya kita tersesat. Manut Google Map ini tersesat ini. Harus putar balik ini. Terus di Muhammadiyah. Putar balik iki, Bi. Pucung Growong, bentar. Kita muter balik lagi. Tersesat, guys. Oke, kita mampir ke Indomaret dulu, kita belikan Simbah roti, soalnya Simbah itu sukanya roti-roti empuk-empuk gitu, roti sama minum apa gitu ya. Oke, langsung kita lanjut aja. Roti apa ya? Roti ratedas, men. Ratedas empuk ya? Masa empuk? Empuk ya gitu. Roti-roti basah ya? Roti-roti basah, roti putih, roti ini gitu. Atas ya, kemian tuh snack ya. Snack ya, rawa snack. Impuk iman ya. Tiga roll. Roti. Ya, empuk ini. Empuk. Iya. Ya. Ini juga orang. Popcorn. Popcorn. Popcorn kita mah seneng. Empuk loh. Empuk. Butter karamel, legi. Kalau nonton bioskop kayak popcorn. Ratedas. Ratedas. Susu ya mah. Oh, susu ya. Susu. Susu yang pack sing rung dadi. Singrung tadi maksudnya? Biasanya nak tilik-tilik kan susu nih, susu kaleng kan, kaleng silik nih, kaleng-kaleng susu kental. Kayu susu juga creamer kan? Susu. Oke, guys, kita
kita keburu malam, udah maghrib, udah adzan. Soalnya perjalanan kita dari Klaten ke Imogiri itu sekitar 2 jam. Udah, kan guys, sampai di Imogiri. Udah. Coba cilok, Pak. Coba cilok. Ini cilok ya? Itu wae cilok nek sing kae sing samping kanan iki bakso tusuk. Nek sing cilok sing kiri ning kene, Mas. Kan ada dua to itu. Kok cilok pedes ra ya? Mosok sakit-sakit kon mangan cilok. Wis lah gimana ya? Wis tuae roti-roti gas. Ya kita udah sampai di rumahnya saudaranya Simbah yang ada di Imogiri. Sampai sini maghrib. Simbah. Mbah. Salim riyen, Mbah. Lian karo Radit. Radit buat tumut. Ketahui lagi. Gih, sawu mbak. Hah? Sawu nih. Nah itu aku lagi tuh kan sawu lagi tunggu aku. Karena kena gila neng sawu itu. Gih, jangan tidak itu. Alah pamit. Gih. Lah wong apa yang aku leh sih mbak tuh kok neng sawu ya kena gila neng wong atel itu sawu ki. Urau sume lo ya. Si mateng. Wis atos mbah. Kulitnya dimakan. Dimakan biar sehat gitu. Kulitnya itu obat yang terdah siap. Termanjur. Enak tenan. Tak kira ki mentah, Mbak. Sebenarnya atose dhewe mateng ya. Sing enak ki malah sing ora sing maksudku kon kempur-kempur to. Ora enak. Wah, untung itu sawo ya, Mo. Nek sing gembur ora enak lho. Jadi iki mau sing iki tak kon milih sing wis mateng. Terus sing iki iki 2 kilo masih mentah. Iki paling matenge besok. Sanjange tidak dikarbit. Original. Ben-ben iki. Heeh. Pas banget, Mbah. Kandhane kuwi wae. Pertama iki tak kono Margio. Pertama iki aku sekali dihadapi ini walu tuh lu tanganku ngantek abuh le. Obatnya semuanya ini? Nah iya harus lagi ini yang ngobain pripun bang obatnya? Ya ngobain ya siji loro jam 6 ada tuh sing jam 6 ada terus jam 9 terus jam 12 lah ping 3 terus ini kemau jam 2 terus jam 4 terus jam 6 saiki engko jam 9. Kepala tuh patah pirang siji, loro, telu, papat, limo, jam 6, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 4, jam 6, jam 9. Ping 8 sedina. Sehari 8 kali minum obat. Ya iya tapi ya wajar nol ini telulas lho mbak telulas pernah itu biji, turu, telu, papat ini 13 hari 6, itu, 8, 9, 10, 11, 12, telulas
mungkin sedina iki tok. Nggih mboten niki bareng-bareng. Iki sing jam 6 iki. Oh, nggih ten jam-jame. Lah iya. Makanya aku ngomong to, jam 6 pagi iki jam 00 iki. Terus jam 09, jam 10, terus jam 12 ya papa to. Terus jam 4 jam 4, jam 6, jam 09. Nah, ini apa, Mbak? Ini lah ya iki tiba nggon drin. Kasih pripun gejalane? Jare kok nyapu. Nyapu. Keringet dingin, gendrobyo sawah. Dodo iki seandainya dadaku ki ngene iki to. Saya mungkuk. Oh, saya sempit rasane. Sesek. Ampekan angel. Agak sesek. Kan dadaku ki gatok mepet berarti aku ora iso napas. Wis aku tak mapan ning petuwang wae dadi aku ora apa-apa aku wis mapan gretek ning petuwang. Terus sapune? Terus sapune ning tak sendek kene ngecek biasa kaya biasane kan. Aku mlaku. Lah tekan nggon cerak dream. Kowe kena aku gak kowe gretek. Nggih sing kowe wudu nika. Heeh, kae. Berkunang-kunang, kepiur-kepiur, kuning-kuning. Kepiur-kepiur. Oh, berkunang-kunang. Kunang ping seluruh. Terus. Jadi ini kunang-kunang kuning itu wong arep semaput. Aku leren ketemu ini. Lah kok Giarto? Toh, aku iki kena ning peturon. Di Dabyang ro Giarto. Dabyang iki pripun? Dabyang iki di ngene iki lho. Oh. Aku tip brojol tibok lu. Pasti. Aku serakan ngerti apa peteng to? Peteng langsung. Peteng terus gumbruk. Aku kan otomatis dia to ning gojake ora tenanan dikira aku ora arep tiba. Terus mboten sadar. Heeh, brojol kuwi terus iki mbuh nanggur apa dalan mlebu nggon pawon ketok tetengok. Anu kae ya ning nggon ketem. Pawon kayu. Ayo kok arep munggahmu to? Gak ada gabus lah, itu nanya. Nanti kan gue di rumah sakit. Terus anu lah, semaput itu sih betul rumah sakit sinten awal ya, ting tetep. Oh, tapi jalan buat tersadar nih. Ngerti-ngerti wes teng rumah sakit. Ah, lah milih-milih jatuh. Di, nanti sih kok milih gede itu kenapa di? Nanti nanya. Ambuh ya aku rasa rasa aku. Yoke? Lalu pun vertigo dereng. Belum. Dereng. Kurung kunangan dah. Sing dokternya muni, Mbah. Jenengan anu nginep mawon, nginep ten iki, Mbah. Malah kula nek kan nginep niku mboten pokoke kula niku nggih mboten sah nginep niku. Mengke sak wanti-wanti kula ki enten apa-apa. Kula tak mriki dianuk sampeki keluane napa kula mengke tak sowan mriki. Tadi gue terus mantuk. Mantuk kok tekan rumah vertigo. Langsung mukung-mukung. Aku gedek. Gua lah omah. Dunia runtuh iki. Bolak-balik ngene. Gua apa jungkir. Gua jalan pernah vertigo sih, Mbak. Gua. Rasane pripun? Lho, ora ning lara nek vertigo iki tetep. Nang weteng kaya mlembung, gak tahu droplak kok. Oh, rasanya kaya nek sing jungkir-jungkir. Wah, wis kaya jakre di jantung sikil dinas sing dhuwur ta. Oh. Wah, wis pasti ku apa sing tak alami. Mengerikan ya rasanya. Terus saged hubungi anu? Ya terus putrane. Anu letek ta aku. Anu gremen-gremen HP kuwi. Ben. Jadi gula api kare mumpung-mumpung ngono. Yo nek ora mumpung yo nek ya pengono ki ora anu kok yo ora terus sok-sok ngene. Wis tapi kadang apa kumat. Ya? Bener. Nganggo reda. Nganggo reda. Nganggo lerem. Terus telepon. Telepon dibetokan rumah sakit Imogiri mriki. Langsung. Kok nampi tenten-tenten. Sakit minggu, minggu. Senin, Selasa, Rabu, 4 hari. Empat hari itu maksud cukup. Oke, mungkin dang sehat mulai, Mbah. Iki wis nontok wis di perlu
terus wae obat lagi opo ora dikunyah diskokene ora diskokene kudu dilek. Oh sok infus mriki. Iki kembang lho Mbah diinfus iki. Alah kulo lagi opo iki abu. Iki bekas. Bekas infus. Oh iki lah ini sing iki gede mili rada di terus pindah mereka pindah ini gitu yo pokok mereka gede dua lawak kode aja kalau saat ini pribon kesibukan buatan rasa gitu yo iseh neng anu apa is berkurang bos akah sudah nih lo yo bos tak bisa ambus terus kok ngertos nak obati kan ke sawo lah jami lah niki mana tertipu yo Bo, sawo, sawo itu waling. Penuh, ketangan penuh. Apa-apa, wong tobo itu malah HP. Kok tangan kiu? Alah tuh kurang ngomong. Sawo itu lah, bo tobo lampu, pertigo itu, bo sawo itu ada tak? Untai. Bukan, pokoknya nih, yang kayaknya lagi langka, bo angel. Oke, mungkin cepat. Matur, sehat mulai. Bila ibu? Bila, ngani rohim ya Allah. Muka-muka diriku sing lagi nandang sakit pareng ngono mantun. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ini as'aluka afiya fi dunya wal akhirah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ini as'aluka afiya fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana ngali dil ba'da sipi anta sapi sipa ila sipa uka sipa anla kugadiyu sakoma mugi-mugi daya keluarga kula paringana keselamatan, kesehatan, mudahkanlah segala urusan. Penyakit simbah segera diangkat, dibuang yang sejauh-jauhnya, bisa sembuh total, beraktivitas seperti semula. Amin. Ustaz yang domong kali ini, Ustaz yang domong.